Hai, okay, hari ni cikgu nak share dengan you all cara macam mana kita nak melegakan hati orang yang tengah ada masalah. Kadang-kadang ni pun payah juga, betul tak? Okay, yang pertama sekali, of course, kita kena sentiasa memberikan perhatian lah kepada orang. Simple. Kita beri perhatian lebih, insyaAllah orang akan lebih seronok dengan kita. Yang kedua, kita kena gunakan orang kata bahasa ataupun soalan yang sangat terbujur. Okay, kita tak ada macam benchmark balik pada dia. Dan yang ketiga, kita kena tunjukkan react muka kita ni yang sangat berseri-seri dan senyum sepanjang masa. Dekat situ, kita bolehlah ambil hati dia balik. Okay? Dan dia pun rasa lega nak menceritakan apa masalah yang dia hadapi. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roger-roger Cibi. Bye.